Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya, yaitu channel yang menyajikan berbagai kegiatan selama di sini ya. Taruh di sebelah situ nih, di samping itu. Kumpulin sampahnya situ. Hah? Enggak, taruh situ aja di sebelah. Oke, hari ini kita mau lihat tanaman pepaya ya. Hari ini tanggal 2 April 2002. Ini ada tanaman pepaya di dalam nih teman-teman. Kita lihat yang ini aja ya. Kita lihat yang ini aja. Nah, ada pepaya. Pepaya ini juga pepaya yang disetik ya. Sistem sambungan juga. Kalau saya lihat dari bibitnya itu teman-teman. Hanya saja bedanya, mungkin ada perbedaan ya dengan cara kita ya. Setahu saya ini, kalau di tempat kita, di negara kita itu kan, ini setahu saya sekali berbuah, habis buahnya kan dipotong semua ya. Kalau di sini, nah mereka pangkas seperti ini. Dipotong. Dipotong begini. Itu sepanjang sana juga sana. Dua tahun kemarin juga sering saya siaran langsung perlihatkan ini. Pepaya yang dipotong. Nah caranya ini kayak gini. Ini kan banyak ranting apa sih nih? Ya pucuk ya. Mereka cuma ngambil satu. Satu di bagian sini yang bagus ya. Buat dia naik ke atas untuk berbuah lagi. Ini kan sudah buah tapi buahnya habis. Dipotong. Nah yang lainnya ini dilepas. Yang lainnya dilepasin ini teman-teman. Ya, yang satu ini diambil untuk dia berbuah lagi. Kemudian kalau buahnya itu ya sama sih, kalau saya perhatikan itu sama dengan buah pertama, kemudian yang kedua. Tidak jauh berbeda. Jadi sekali tanam. Dua kali panen. Jadi pengeluaran hemat ya kan. Kita masih beli bibit lagi. Seperti itu. Ini keadaannya seperti ini. Kemarin aku belajar traktor sini nih. Sama Doli berdua nih. Doli ngajarin aku. Ngajarin begini, begini, begini caranya. Di situ tuh. Alhamdulillah saya bisa belajar ya. Walaupun usianya muda, tapi ya kita bisa belajar dengan siapapun, teman-teman. Seperti itu. Jangan malu belajar. Yang lebih bisa, lebih tahu. Sekalipun itu umurnya muda. Di sini saya belajar kemarin traktor ini. Ini. Kesana. Masih banyak yang kita tidak tahu. Itu kan hanya ya cuma traktor gini doang, gampang apa sih ya udah. Tapi kalau yang lainnya ya tidak tahu bisa tidak ya, jelas kita berpikir bisa aja dulu ya kan. Kalau sudah kita berpikir saya tidak tahu, tidak bisa, ya udah kita tidak bakalan bisa belajar karena kita sudah berpikir aku nggak bisa, aku takut. Sebelum melakukan sudah kita blok mental pikiran kita untuk tidak bisa. Itu yang membuat tidak bisa. Membuat kita tidak bisa. Dingin. Ini tong airnya sama ini. Di dalam untuk ngaduk. Untuk ngaduk apa? Pupuk ya. Ini ada mesin pompa. Yanmar diesel ya. Waktu kecil saya tahunya mesin ini dari bapak saya teman-teman. Dia ngajak saya mancing ke laut. Terus ikut perahu. Ya saya lihat pertama itu mesin ini waktu saya kecil usia berapa ya? Usia 6 tahun lah ya. 6-7 tahun lah waktu itu. Uy.
Gerimis ya? Bumi kedinginan. Ini kita kedinginan. Udah, ayo. Oke lah. Oke, itu aja dulu ya teman-temanku. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Ada burung di atas. Pleci. Ih, gacor sekali. Mas Ipul tuh pasti suka sekali nih burung pleci ini kayaknya. Tuh. Ini bunyi-bunyi. Mana? Orangnya mana? Nggak tahu sih orangnya. Ayo pulang, dingin. Takutnya hujan gede. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.